Baik, terima kasih. Dan kini saya berada di Pantai Pandak Cendering di Kuala Terengganu untuk memberikan yang terkini berkaitan dengan keadaan situasi keselamatan yang dilakukan oleh pihak berkuasa terutama pihak Jabatan Bangunan Penyelamatan Negeri Terengganu sepanjang musim cuti persekolahan yang telah pun bermula, dan ini merupakan salah satu rutin ataupun perhatian diberikan oleh pihak berkuasa untuk memastikan para pengunjung terus dalam keadaan selamat sepanjang masa. Dan hari ini kita bersama dengan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu bersama dengan Peloloh Penguasa Bomba Mat Rahiman Abdul Rashid akan berkongsi informasi berkaitan dengan keselamatan menjadi utamaan kepada seluruh pengunjung ketika melakukan riadah. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Tuan, hari ini kita berada di Pantai Pandak dan salah satu tempat rekreasi di Terengganu yang ditumpuan sepanjang musim persekolah, cuti sekolah khususnya, dan hari ini mungkin Tuan boleh kongsikan sejauh mana pihak Tuan memantau situasi berkenaan. Sepanjang cuti persekolahan ini dah terutamanya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sentiasa memberi tumpuan di lokasi-lokasi yang agak kritikal di mana berlakunya kematian dan kelemasan di kawasan-kawasan ini, dan Jabatan Bomba telah pun mengarahkan semua balai bersiap sedia dan membuat rondaan dari masa ke semasa terutama kepada prime time. Masa-masa ataupun waktu-waktu yang menjadi tumpuan seperti di sebelah petang dan di hujung-hujung minggu. Dan kebetulan pula pada minggu ini adalah merupakan cuti persekolahan dan ditambah dengan cuti peristiwa pada sebelah nanti. Sudah tentulah negeri Terengganu menjadi tumpuan orang ramai untuk berkunjung, untuk memastikan atau berkunjung ke pantai-pantai ini untuk menikmati suasana pantai yang indah di sini. Apapun Jabatan Bomba memberi nasihat kepada orang ramai supaya memberi tumpuan kepada aktiviti-aktiviti di air. Dan sekarang ini kalau kita saksikan air sedang surut sebab kebanyakan pengunjung leka dengan aktiviti air, sedangkan pada masa yang sama air sedang pasang, dan ini akan menyebabkan berlakunya kematian dan juga kelemasan. Kalau mengikut statistik yang ada di tahun ini sahaja ya, sepanjang tahun ini sehingga ke hari ini seramai 14 orang telah pun mati kelemasan di semua badan-badan air, dan kebanyakannya ialah di pantai dan juga di sungai-sungai. Dan sebab itulah saya nasihatkan sekali lagi lah kepada orang ramai, pengunjung-pengunjung semua beri tumpuan, ambil perhatian tentang aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sepanjang di sisi pantai dan juga aktiviti di air. Okey, Tuan, kalau kita lihat kebanyakan keluarga yang datang ke tempat-tempat rekreasi ini bawa anak kecil, Tuan, mungkin Tuan boleh kongsi jika berlaku kecemasan Tuan, mungkin macam mana mereka untuk bertindak dengan segera Tuan? Okey, nasihat saya kepada pengunjung-pengunjung dan juga ibu bapa supaya memberi tumpuan kepada anak-anak mereka. Jangan leka, sebab kalau kita leka sekelip mata saja, kemungkinan-kemungkinan akan berlaku. Dan saya minta kalau sekiranya berlaku kecemasan, sila beri atau mohon pertolongan dari pihak berkuasa ataupun rakan-rakan ataupun kawan-kawan ataupun pengunjung-pengunjung yang lain untuk menyelamatkan anak kita ataupun keluarga kita. Dan langkah yang cepat diambil oleh pengunjung akan memastikan boleh mendapat menyelamatkan nyawa mangsa. Yeah. Okey Tuan, mungkin tak akhir, mungkin Tuan nak kongsi juga sepanjang cuti sekolah ini, mungkin di lain lokasi di Terengganu yang ditumpuan, Tuan boleh kongsikan kata nasihat mereka untuk ke sini mungkin. Okey, sama juga di sepanjang keseluruhan negeri Terengganu ialah menjadi tumpuan-tumpuan ialah kawasan-kawasan pesisir pantai. Sebab di sepanjang daripada Kemaman sampai ke Besut adalah kawasan-kawasan menjadi tumpuan orang ramai untuk berkunjung, untuk menikmati suasana pantai yang bersih ini. Dan sudah tentulah tempat-tempat ini menjadi tumpuan, dan saya nasihatkan sekali lagi kepada orang ramai supaya ambil cakna, ambil perhatian supaya kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku. Jangan leka, jangan ibu bapa suka bermain telefon dan biarkan anak-anak bermain di air, dan ini akan menempah kecelakaan kepada keluarga kita. Baik, terima kasih Tuan. Itu antara pengisian dan pesanan pada pihak berkuasa untuk para pengunjung datang ke Terengganu khususnya. Pasti anda ambil langkah berhati-hati dan sentiasa beringat, dan pastikan juga sentiasa berhubung dengan pihak berkuasa jika berlaku sebarang kecemasan. Jadi sekian untuk waktu ini. Kita kembali semula.